Santap ayam jago bakar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Itu kawanku lagi ambil ayam bakar. Kami mau bakar ayam. Kasihan sekali guys kelihatannya. Dia bersuara terus. Ini kawanku sudah sembelit ayamnya. Dan apinya sudah siap. Oke, Musika dan kawan-kawan, Sepri juga siap untuk cabutin bulunya. Ternyata proses pembakaran kami pada malam hari ini seru sekali guys. Ikutin terus jejak petualangan pembakaran ayam kami malam hari ini. Karena kami setelah yasinan, kami terpikir untuk membakar dua ekor ayam jantan, yaitu ayam betinanya juga. Ya, itu sudah terlihat ayam bakarannya. Ini yang pertama. Ayamnya kami belah terlebih dahulu guys, biar cepat matang ayamnya tanpa direbus. Ayamnya segar-segar langsung kami bakar. Seru sekali guys. Inilah pembakaran ayamnya. Jadi juragan sate kita malam ini itu bos tadi, Hardiman namanya guys, bos besar itu. Ya, kami olesin dengan saus pedas, kecap manis, juga bluebon guys. Ayamnya sudah kelihatan matang tuh guys, kelihatannya sudah coklat sekali, nikmat sekali kelihatannya. Apalagi sudah masuk ke dalam mulutnya, mantap guys, enak itu. Kami pakai daun pisang guys untuk tempat santapnya nanti ya. Alhamdulillah kami sudah siap. Selamat menikmati guys. Ayamnya masih panas sekali guys. Aku jadi kebingungan untuk cubit-cubit ayamnya, karena peraturannya makan ayam malam hari ini kami peraturannya hanya cubit-cubit, tidak boleh dipatahkan. Tapi saya masih patahkan balungnya guys, karena panas sekali. Ayamnya baru diangkat langsung kami santap guys. Seperti ini guys kami mencantapnya, campur dengan saus pedas. Asapnya itu kelihatan guys, panas sekali. Jadi kawan-kawanku makannya lahap sekali. Aku sepertinya ketinggalan guys untuk cubit-cubit. Jadi aku patahkan saja tulang tulang rusuknya, tulang balungnya. Aku patahkan saja guys, daripada tidak makannya. Ayamnya enak sekali guys, matang sekali, tidak ada lagi darah yang bersimbah karena kami masaknya dari 2 jam lebih guys. Kami bakarnya 2 jam lebih karena ini satu potong ayam full kami belah biar cepat matang. Ya, sampai sekarang belum terpotong, belum tertetak juga. Akhirnya dapat balungnya guys, aku dapat balungnya guys. Seru guys makannya guys. Ada yang tidak bisa makan ya mungkin guys, karena giginya lah rumpung. Ini namanya ngeliwet ayam bakar tanpa nasi, mantap sekali guys. Boleh dicoba pembakaran ayam yang sangat alami ya, menggunakan puntung kayu bakar. Ayamnya setelah disembelih tidak usah direbus guys, langsung belah ya, belah dadanya dibukakan langsung kita bakar biar lebih lezat, lebih enak. Mantap sekali guys. Inilah acara kami malam ini. Ya, kami cecal dengan kecap sedap, kecap manis, dan saus tomat pedas. Sampai hari ini masih kerasa pedasnya guys. Dan aku terakhir yang cubiti dagingnya. Sayang guys ditinggalin dagingnya, di lehernya itu tidak ada yang mau ngambilnya. Jadi aku ya ngabisinya. Tinggal apa, daging, tinggal tulang dadanya guys. Tinggal tulang dadanya. Ini ya balungnya, saya dapat pahanya ya, paha kalau bahasa kita, balung.
paha dan balungnya itu sama saja, guys. Iya. Ini Ustaz. Wah, datuk itu. Dia giginya hampir habis, guys. Makanya dia makannya agak ke kiri ke kanan, guys. Dia sudah habis giginya. Dia tidak bisa makannya nyap-nyap. Dia makannya harus pelan-pelan, guys. Kalau tidak pelan-pelan nanti giginya copot, guys. Maklum sudah tua. Sudah punya anak 5. Seru sekali, guys. Pokoknya malam ini ya, setelah kita yasinan, alhamdulillah kita disuguhi dengan ayam bakarnya, guys. Tuan rumah baik sekali, kita dikasih ayam jago warna hitam untuk dibakar. Mantap. Halo guys, malam tinggal tulang, guys. Ada terongkang juga, guys. Habis juga ya. Dengar aja. Apa taruh di sini? Sama-sama. Bye. Alhamdulillah.